Oke, bos. Gak pake lama. Sorry, Bapak Nganu. Oke, bosku. Kembali lagi bersama saya, Ali Topan Strike. Seperti biasa, mancing lagi di Galapung Ikan Mas. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke bosku, untuk umpan media pilus, bahan-bahannya saya siapkan. Ini kinoi kiloan. Dan seperti biasa, air panas. Dan untuk bomanya, karena di sana boleh pakai mie, makanya mie-nya sudah saya siapkan. Untuk bomanya saya selalu pakai mie. Colokannya seperti biasa, saya selalu pakai Essence Jepit produk Alloy Strike. Kali ini saya pakai Essence Jepit yang nomor 5. Dan untuk colokan tambahannya, seperti biasa, saya selalu pakai cairan ajaib rangsang ikan Neuro Antracten, masih produk Alloy Strike. Cairan ini akan saya semprotkan ke boman nanti di kolam pemancingan. Oke bosku, untuk pemesanan Essence Jepit yang nomor 5 dan Neuro Antracten produk Alloy Strike, linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke bosku, sebelum bikin umpan, kita akan meracik bomanya terlebih dahulu. Bomanya dari mie telur 3 ayam. Oke, kita haluskan ke pasar. Kita siapkan plastik es. Ini plastik es ini ukuran besar, bosku. Lalu mie yang sudah dihancurkan kasar-kasar kita masukkan ke dalam plastik es. Ini pecah, bosku, berantakan. Untuk buman dari mie, satu bungkus saja cukup. Nah, ini sayang bosku, kita masukkan. Oke bosku, setelah ini kita rendam dengan air panas. Air panas, untuk air panas secukupnya saja. Kita aduk-aduk supaya air panasnya tercampur dengan mie ini, karena kalau terlalu lembek juga kurang bagus bosku. Oke bosku, setelah ini kita diamkan supaya air panasnya meresap dan mie nya mengembang. Oke bosku, untuk boman sudah jadi. Lalu kita akan bikin umpan media pilus. Ini kita geser dulu. Untuk umpan media pilus, bahannya
sudah saya siapkan. Ini kinoi kiloan. Siapkan plastik es ukuran kecil. Untuk umpan media pilus, saya biasa pakai air panas itu 1 sendok full. Nah, air panas 1 sendok full masukkan ke dalam plastik. Geser. Dan untuk kinoinya kita pakai 1 sendok juga. 1 sendok full masukkan ke dalam plastik. Setelah ini kita aduk sampai kalis. Oke bosku, hasilnya seperti ini. Ini baru umpan dasaran. Setelah ini kita akan teteskan esen. Untuk esen saya pakai esen Jeep It yang nomor 5 produk Always Track. Untuk target babon saya pakai 120 tetes. Sebelum kita teteskan, diusahakan dikocok dahulu supaya aroma esennya itu tercampur merata. Oke bosku, untuk esen sudah 120 tetes. Setelah ini kita aduk sampai kalis. Cara meracik umpannya pun sangat simpel bosku. Cukup diaduk-aduk aja. Dan untuk bahan-bahannya pun cukup dua bahan saja. Pengeras umpan dan esen. Sudah jadi umpan media pilus untuk mancing glosoran. Nah, umpan ini cocok banget bosku untuk ikan-ikan besar. Ini aromanya sudah tercium, sangat strong. Diusahakan diaduk sampai kalis supaya umpan dasar dan esennya itu tercampur merata. Oke bosku, sepertinya umpan media pilus sudah jadi. Nah ini umpan media pilus ini seperti ini. Ini umpan pilus nih untuk target induk mancing glosoran di galapung ikan mas. Ini seperti ini umpannya. Ini sudah siap digunakan. Oke bosku, setelah ini kita rapikan.
kita ikat. Seperti ini hasilnya, umpan media pilus untuk mancing glosoran, targetnya induk. Ini hasilnya bosku, umpan media pilus untuk target induk. Cara meraciknya sangat simpel, mudah, tanpa apa-apa, cukup dengan pengeras umpan dan esen. Sudah jadi umpan target ikan besar. Ini untuk mancing glosoran. Dan untuk bumanya sudah ready. Oke bosku, berangkat.43 Ali Topan Merek. Berpuluh 3 Samsung 61 persiapan 1, 2, 3 mulai. Selamat bertanding. Jangan seperti itu. Dapat lapak 03. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa narikin induk. Amin. Untuk Buman sudah ready bosku. Oke bosku. Untuk bomannya kita semprot pakai cairan ajaib Nero Antraction produk Alas Spray. Kita akan mancing glosoran, targetnya induk. Oke bosku, untuk bomannya kita pakai cairan ajaib perangsang ikan Nero Antraction produk Alstrek. Nah mie ini aromanya tidak ada aroma bosku, jadi tawar. Setelah disemprotkan ini jadi ada aromanya. Untuk cairan ajaib kita pakai 15 semprotan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah ini kita aduk-aduk. Nah setelah disemprotkan dengan cairan ajaib, mie ini jadi ada aromanya bosku. Oke bosku, kita akan bikin bumanya dulu untuk titikan awal. Untuk titikan awal bumanya kita tempelkan umpan ini supaya ikannya itu mencium aroma umpan ini. Nah kita tempelkan ini buat titikan awal. Oke bosku, kita lempar umpannya ke depan buat nitik dulu nih. Thank you.
Maaf Pak Haji. Oh. Maaf Pak Haji. Oke bos. Gak pake lama. Sorry Bapak Ngalu. Gede banget. Mantap. Oke bosku, ternyata SMG Pit yang nomor 5 gak pakai lama, langsung shoot pang laris, baru dapat 1 ekor induk. Kita lihat timbangannya. Empat kilo, 4 on, gak kelihatan panas. Makan telak. Oke. Pas 4 kilo. Buat bos-bosku wajib mencoba produk-produk Aura Strike. Mantap bosku. Tarikannya babon semua. Oke bosku, semoga bermanfaat dan terhibur. Salam satu hobi. Terima kasih.